Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Brilrick BR. Oke guys, di video kali ini kita kembali bermain Bus Simulator lagi, Bus Simulator Indonesia, dan di sini udah versi 3.0 teman-teman ya. Versi 3 coy. Jadi udah update subuh-subuh banget pas sahur. Jadi saya langsung review aja. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, klik icon loncengnya, follow juga Instagram saya @ricky_alamako ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas di video saya, kalian bisa tanyakan langsung di Instagram aja coy. Oke, di sini saya udah pakai mod Bumel dari Mas Bonfire. Jadi langsung aja kita bakalan review Bus ID V3.0 ini pakai mod ini ya. Oke, thank you banget buat Mas Bonfire yang udah membagikan mod ini secara gratis. Dan buat kalian yang mau mod ini, kalian bisa dapatkan di fans page-nya WSP Mods, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mainkan. Di sini ada mode ngelayap, narik main bareng. Kita bakalan coba untuk narik aja langsung ya, apakah udah bisa dipakai narik teman-teman ataukah perlu diupdate dulu modnya ya supaya bisa narik. Oke, kita bakalan coba dari Padang ke Bukit Tinggi coy. Padang ke Bukit Tinggi berangkat. Oke guys, dan di sini kita udah ada di terminal Padang menggunakan mod ini, dan kita bakalan langsung coba narik aja coy. Kita bakalan coba langsung narik ya. Di situ udah ada ikon penumpangnya juga, udah 0/62 ya. Jadi maksimalnya ini 62 penumpang yang bisa kita dapat menggunakan mod ini guys. Kita bakalan coba pick up penumpang, apakah udah bisa guys. Oke. Pintunya kebuka tapi dia masuknya, waduh, dimasuknya nggak lewat pintu teman-teman ya, malah lewat bagasi dan itu tembus-tembus bisnya ya. Oke, mungkin itu harus diupdate lagi modnya ya teman-teman supaya bisa berjalan dengan sempurna ya. Oke, kita bakalan langsung aja. Oke, ini dia modnya, saya baru pertama kali pakai mod ini teman-teman, saya belum pernah coba. Oke, ini dia ya, kita sudah ada di pintu keluar dari terminal Kota Padang ini. Kalian bisa lihat Kota Padangnya ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada tulisan Terminal Padang. Di sana juga ada jembatan ya guys ya. Jembatan, ada perahu juga di sana, dan bus yang lalu lalang coy. Oke. Kita bakalan, oh ini kamera sinematik guys, kamera sinematik ya ini. Kita bakalan belok ke kiri aja coy. Belok ke kiri. Wih, di malah. Aduh. Pakai kamera sinematik malah masuk di parit itu. Aduh, itu ada yang minta telolet. Kita kasih aja teman-teman ya. Waduh. Ini dia kamera sinematiknya guys. Mantap jiwa sekali ya. Awas. Jangan terlalu suka ya, nanti malah tabrakan teman-teman. Masuk parit lagi ya kan ya. Oke, ini dia kameranya. Kamera jauh ya. Kita akan coba langsung ke Bukit Tinggi dari Pekanbaru. Di depan sini ada penumpang. Ada penumpang di depan sini. Kita ambil lagi. Ini naiknya di depan SD teman-teman. Oh, anak SMA ternyata teman-teman. Oh iya, udah cocok ya. Anak SMA naiknya di depan sekolahnya, guys. Kita bakalan terus lagi. Oke, di sini sepertinya ini ada taman kota ya, guys ya. Ada taman kota di sini, teman-teman. Oke. Kita harus kemana nih? Kalau kita mau ke Bukit Tinggi, kita harus ambil ke sini, ke kanan. Aduh, tapi ini kita di jalur yang udah benar ya, teman-teman. Oke, di depan ada penumpang lagi. Kita bakalan ambil. Mantap jiwa. Naik, Pak. Bu. Oh, enggak ada ibu-ibu ya, teman-teman. Cuma ada anak sekolah sama bapak-bapak. Goblok. Oh, di sini juga ada apa nih? Kolam ya, guys ya. Kolam. Oh, taman ternyata, teman-teman. Bukan kolam ya. Itu taman ya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Oh, di sini ada pantai, guys. Pantai. Oke, buka pintunya.
biarpun dibuka pintunya dia nggak naik lewat pintu guys. Oke, tutup lagi pintunya. Di sini ada pantai teman-teman ya, makin mantap jiwa sekali ini. Oke, ini ada tulisan Padang. Wow, ini pantai Padang ya. Saya nggak tahu ini pantai apa teman-teman, ini pantai atau danau ini ya, saya nggak tahu juga coy. Kalian yang orang Padang mungkin bisa tanyain langsung ya teman-teman ya. Kita bakalan langsung lanjut aja. Di sini ada apa ini teman-teman? Oh, ada rest area ya. Ada rest area. Mantul. Ini ada jembatan baru teman-teman. Jembatan model baru yang belum ada sebelumnya ya. Oh, trafiknya juga ada yang baru nih teman-teman ya. Trafiknya ada yang baru coy. Itu dia bawa apa ini teman-teman? Oh, sepertinya ada bapak-bapak mudik guys. Ada yang mau mudik ternyata. Waduh, banyak banget yang baru ini ya. Ini juga makin keren pokoknya ya. Ini ada rest area lagi guys. Ini ada taman lagi nih teman-teman ya. Ada taman, banyak banget tamannya ya. Padang ini banyak banget tamannya coy. Di bus ID. Widih, ada apa ini teman-teman? Ada, kita baca dulu. Kita baca dulu coy. Ini ada posko mudik Ramadan. Oh, ada posko mudik Ramadan teman-teman. Aduh, mantap sekali ya. Itu tepat kalau kita udah mau keluar dari kota Padang. Ada posko mudik Ramadan teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang kita sudah tembus di sini teman-teman ya. Udah loading map dan kita tembus di sini guys. Ini naik pak, naik, naik, naik. Kalian bisa lihat ini teman-teman. Wih, dimain nabrak aja. Ada, oh ini ada orang mudik lagi nih guys. Ada traffic mudiknya juga ya. Itu bawa anaknya coy. Itu anaknya apa istrinya ya, saya juga nggak tahu teman-teman. Kita bakalan lanjutkan perjalanan lagi. Itu malah nempel terus itu orangnya teman-teman di belakang bus kita ya. Aduh, kocak benar teman-teman ya. Oh, akhirnya kita sampai, kita tiba di Sitinjau Lawik teman-teman. Wow, kita tiba di Sitinjau. Kita udah tiba di Sitinjau ya guys ya. Ush, pelan-pelan coy, pelan-pelan. Kalian bisa lihat ini pemandangannya ke bawah guys. Wih, mantap ya. Kita bakalan lanjut turun ke bawah. Banyak kendaraan dari bawah guys, susah banget itu ya tanjakannya. Oke, kita bakalan pakai rem parkir aja coy. Rem parkir juga nggak mampu nahan ya teman-teman. Aduh, benar-benar turunan yang sangat terjal ya. Kita bakalan langsung terjun aja ke bawah. Ini dia kamera interior. Oke. Apakah masih ada lagi teman-teman yang baru ya dari bus ID versi 3.0 ini? Oh, ada pak polisi di depan. Ini ada posko, posko siaga itu teman-teman ya, posko apalah. Di sini ada jembatan lagi guys. Widih, malah pak polisinya keserempet ya. Kalian bisa lihat ini ada jembatan lagi coy. Ada truk kontainer. Depan sini kita naikin penumpang. Oke. Naik. Oke, tutup, udah naik, kita tutup, kita bakalan lanjut. Oh, hampir aja nyambar orang, coy. Aduh. Kita salip
truk tangki di depan ya. Penumpang kita sudah ada 26 orang dari 62 yang bisa kita muat, guys. Belum setengahnya ya. Apakah masih akan ada lagi penumpangnya? Oke, kencang sekali mod ini, guys. Kita balap-balap saja ya. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi pokoknya versi 3.0 ini udah mantap jiwa banget. Kita udah lihat juga tadi si tinjau lawiknya, dan kita juga sudah coba narik pakai mod, ternyata udah bisa ya, guys ya. Dan ya, mungkin sampai di sini aja. See you next video. Bye bye.